Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Okey, baiklah anak-anak, anda sekarang bersama saya Cikgu Wan Izzati. Okey, sebelum belajar, mari sama-sama kita baca doa belajar terlebih dahulu. Jom semua tadah tangan. Okey, bagi murid yang beragama Islam, tadah tangan. Bagi murid yang bukan beragama Islam, boleh membaca doa mengikut fahaman masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, untuk tajuk pada kali ini, okey, tajuknya sayangi haiwan, kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, tajuk pada hari ini berdasarkan standard pembelajaran 1.1.2, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap suruhan. Okey, manakala untuk objektif pembelajaran, murid akan dapat melakonkan dialog dengan memberikan respon terhadap suruhan. Maknanya, okey, dialog kita akan baca bersama-sama, lakonkan bersama-sama, cikgu di dalam video, kamu di rumah kamu, dan seterusnya memberikan respon terhadap suruhan. Respon terhadap suruhan oleh siapa? Nantikan. Okey, seterusnya, okey, kamu boleh rujuk buku teks halaman 123, yang mana di dalam buku teks itu terdapat perbualan ataupun dialog di antara Hana, okey, antara wataknya Hana, yang kedua Indira, watak yang ketiga kucing, alala comelnya kucing ni, dan watak yang keempat Cikgu Hadi. Okey, dah tak sabar rasanya nak melakonkan dialog. Apa kita tunggu lagi? Jom. Pada setiap pagi, Indira dan Hana berjalan kaki ke sekolah. Pada suatu hari, mereka terjumpa seekor kucing di dalam longkang tepi jalan. Kesian mereka melihat kucing tersebut. Hana berkata, "Indira, cepat kita selamatkan kucing ini." "Baiklah, Hana. Saya bantu kamu." Setelah berkali-kali mencuba, akhirnya kucing itu telah dapat diselamatkan oleh Hana dan juga Indira. "Cepatlah, Indira, bawa kucing ini ke sekolah." "Ya, Hana, saya setuju. Lagipun kita sudah lewat ke sekolah." Mereka pun terus berjalan menuju ke sekolah. Di sekolah, Indira dan Hana bertemu dengan guru kelas mereka. Inilah guru kelas mereka. Guru kelas mereka bernama Cikgu Hadi. Situasi di sekolah. Indira dan Hana berkata, "Maafkan kami, Cikgu, kerana lewat."
beritahu cikgu sebab kamu berdua datang lewat hari ini. Indira dan Hana pun bercerita kepada Cikgu Hadi tentang peristiwa yang berlaku. Cikgu Hadi memuji sikap mereka berdua. Indira dan Hana telah memberikan respon terhadap suruhan Cikgu tadi. Okey, antara suruhan Cikgu Hadi tadi, apa ya suruhannya? Suruhan Cikgu Hadi tadi, Cikgu Hadi suruh memberikan sebab kenapa mereka datang lewat ke sekolah pada hari ini. Jadi, jawapan ataupun respon yang diberikan oleh Indira dan Hana, mereka memberitahu bahawa mereka telah terjumpa seekor kucing dan telah menyelamatkan kucing tersebut. Sebab itulah mereka berdua hadir lewat ke sekolah pada hari ini. Okey, baiklah. Tibalah masanya untuk latihan pengukuhan buku aktiviti halaman 49. Seperti biasa, tulis hari dan juga tarikh. Okey, baca terlebih dahulu arahan soalan. Lengkapkan dialog dan lakonkan. Indira tersesat di dalam hutan. Dia terjumpa seekor rusa dan rama-rama. Okey, watak dalam cerita ini. Okey, Indira, rusa dan juga rama-rama. Okey, baiklah. Jom kita baca apakah dialog yang dibualkan oleh mereka. Okey, apa yang mereka bualkan? Rusa, bantulah saya. Saya telah tersesat. Baiklah, saya akan membantu kamu. Mari ikut saya. Okey, rama-rama pula bercakap. Bukan rama-rama, tetapi rusa. Minta maaf. Rama-rama, tunjukkan Indira jalan pulang. Okey, rama-rama cakap apa? Kita biarkan dulu rama-rama nak cakap apa. Okey, rusa pula cakap yang ni eh. Tentu kamu berasa dahaga. Minumlah air ini. Okey, Indira pula memberikan respon. Apa agaknya respon Indira? Kejap lagi kita cari. Okey, seterusnya Indira lagi bercakap. Terima kasih rama-rama dan rusa. Okey, sekarang giliran rusa memberikan respon. Apakah yang diresponkan oleh rusa? Okey, jadi sekarang jom kita memberikan responlah terhadap suruhan berdasarkan kepada jawapan di tempat kosong ini. Okey, sekarang ini Cikgu Izzati akan cari dulu text box. Cikgu Zati akan taipkan. Okey, kita sama-sama berbincang ya. Okey, kamu dengar terlebih dahulu baiklah. Okey, sekarang ya. Okey, kita pergi kepada ni. Soalan daripada Rusa. Rama-rama, tunjukkan Indira jalan pulang. Okey, Rama-rama akan jawab apa? Okey, cikgu akan ambil semula text box tadi. Okey, apa agaknya jawapan yang akan diberikan ataupun respon yang akan dijawab oleh rama-rama? Okey, rama-rama akan jawab. Baiklah. Baiklah. Rusa. Okey, baiklah. Rusa. Saya akan tunjukkan Indira jalan pulang. Itu respon daripada siapa? Rama-rama. Okey. Cikgu besarkan dulu supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okey, ini antara respon rama-rama tadilah. Okey. Ini responnya. Baiklah, Rusa. Saya akan tunjukkan Indira jalan pulang. Okey.
Baik, lepas tu rusa pun berkata lagi. Tentu kamu berasa dahaga. Minumlah air ini. Okey, sekarang giliran Indira yang memberikan respon. Setelah suruhan rusa tadi. Rusa suruh buat apa? Rusa suruh minum air. Tentu dia kamu berasa dahaga, kata rusa. Jadi, apakah respon Indira? Okey, Indira akan memberikan respon. Ya, rusa. Saya memang dahaga. Ini respon daripada Indira. Okey, sekarang Indira pun berkata lagi. Terima kasih Rama-Rama dan Rusa. Okey, bila Indira cakap terima kasih, apa respon yang boleh Rusa dan Rama-Rama beri? Bila kita terima ucapan terima kasih daripada seseorang, kita akan jawab apa? Ya, betul, kita akan jawab sama-sama. Jadi Rusa dan Rama-Rama ni akan jawab apa? Sama-sama. Macam tu. Okey, bila dah berdialog ni kan, kita kena menjadilah watak tersebut kan. Suara pun kenalah ikut watak tersebut. Jadi sekarang selesailah sudah penerangan jawapan bagaimana cara untuk melengkapkan dialog yang diberi. Okey, dialog antara Indira, Rusa dan juga Rama-Rama. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih Cikgu Izzati ucapkan. Selamat belajar. Selamat semuanya. Semoga tetap bersemangat. Jaga diri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.